dia akan kenal pasti kereta mana dia nak curi. Memula dia akan buat tracker, dia letak tracker, tahu tak? GPS tracker, dia letak di bawah kereta tu, dia bawa lepas kereta. Kemudian from there, kereta ni jika di drive ataupun dipandu oleh pemunya, tuan punya, pergi, dia akan curi bukan kat rumah. So dia akan ambil keretanya di tempat lapang, tempat terbuka. So maknanya kalau parking di luar, maknanya dia gunakan tracker tu, dia bawa sampai di luar, di situ dia akan gunakan satu alat dipanggil key programmer, electronic key programmer. Di mana electronic key programmer ni memula dia masukkan besi ke tempat kunci tu, kemudian from there dia dapat lekuk-lekuk. Lekuk-lekuk tu dia akan keluarkan dan dia ikut garisan lekuk tu dan dia boleh buka. Dan from there dia akan masuk dalam kereta, dia bawa electronic key programmer ni masuk dalam dan dia sedut data daripada dalam apa nama, sebab kereta-kereta mewah ni dia ada data dia. Dan data ni dia apa nama, selari dengan kunci original.